Selamat pagi, salam sejahtera. Berita menggemparkan seluruh rakyat Malaysia hari ini. Rupa-rupanya 19 Jun, tarikh pengkebumian Adibanor. Berita sepenuhnya. Saya tak nak masuk TV buat masa ini, mahap sangat, susuri. Itu mesej terakhir Allahyarham Adibanor ketika komposer dan penulis lirik CV Army bertanya ke lapangan masanya pada 19 Jun untuk terbabit dalam rakaman program Music Music 37. Jemputan itu diterima bagi tujuan mempromosikan lagu Kecurigaan yang sempat direkamkan Adibah dan diterbitkan pada 24 Januari lalu selepas menyertai program Gegar Veganza musim ke-8. CV Army, juga komposer lagu Kecurigaan, berkata, siapa sangka tarikh 19 Jun juga adalah hari pengkebumian Adibah. Sebenarnya sudah beberapa kali kami dapat jemputan program seperti Music Music 37 dan Borak Kopitiam untuk promosi lagu, tapi dia cakap tidak bersedia untuk masuk TV. Di situ kami syak dia sakit. Dia teruja ketika kami mau melancarkan lagu ini karena ia berpotensi besar, tapi kebelakangan ini banyak jemputan dia tolak. Bila lihat gambar terbarunya, nampak dia semakin cengkung. Rupanya dia tidak sehat, katanya. Menurut Chevy, proses rakaman yang dijalankan pada 13 November tahun lalu itu adalah kali terakhir dia bertemu dengan Allahyarham. Syukur saya mempunyai kesempatan mengenali Kak Diba, biarpun dalam masa singkat. Dia seorang yang merendah diri. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai diva. Antara kami juga tiada jurang. Dia borak dengan saya seperti adik dan kakak. Kali pertama jumpa pun dia ramah seperti sudah lama kenal. Dia juga tidak demand dan menyifatkan dirinya sebagai manusia biasa. Dia tidak pernah meletakkan dirinya sebagai artis popular atau sebagainya, katanya. Video musik lagu Kecurigaan boleh dituntun di saluran YouTube MVM Music. Terdahulu penyanyi lagu Terlalu Istimewa itu disahkan meninggal dunia di pusat perubatan di Jalan Ampang di sini akibat kanser ovari tahap 4 pada 18 Jun lalu dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Keramat keesokannya. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.